Aloha, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau curcol alias cerita. Oh iya, sebelum aku curcol, aku mau tanya nih, di rumah kalian punya anabul nggak? Kalau aku punya, namanya Cookies. Hai Cookies, salam kenal. Buat kalian yang punya anabol di dalam rumah, sudah pasti udara di dalam rumah kalian itu kotor. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, anabol kalian mempunyai bulu yang berterbangan di dalam rumah. Yang kedua, anabol kalian kan suka keluar ke halaman dan mereka otomatis membawa masuk partikel-partikel dan udara serta debu-debu yang kotor dari luar. Dan yang ketiga, anabol kalian kan suka pup atau pipis di dalam rumah yang pastinya menimbulkan bau tidak sedap di dalam rumah kalian. Tapi tenang aja, aku punya solusinya. Ini dia Klea Air Purifier yang mempunyai 5 fitur. Fitur pertama ada Medical Grade HEPA 13 yang berfungsi untuk menyaring partikel polusi yang sangat kecil. Kedua, fitur ion negatif yang berfungsi untuk mengeluarkan ion-ion negatif yang biasanya tersebar di alam. Fungsi fitur ini tuh bisa membuat kita rileks, mengurangi depresi, serta mengurangi alergen di udara. Ketiga, Klea mempunyai prefilter untuk menyaring bulu-bulu hewan atau debu yang berada di udara. Kemudian terdapat activated carbon aktif untuk menyerap bau tidak sedap serta gas-gas berbahaya seperti obat nyamuk spray, asap rokok, dan lain-lain. Terakhir, Klea mempunyai lampu UV yang berada di dalam mesin dan terbukti membunuh 99,99% bakteri, virus, dan jamur di udara. Klea Air Purifier mempunyai 6 tombol dengan berbagai macam kegunaan. Tombol pertama adalah tombol on atau off yang berfungsi untuk mematikan atau menyalakan alat ini. Lampu indikator juga akan menyala secara otomatis. Pada tombol kedua adalah tombol mode otomatis, di mana kita bisa memilih kecepatan anginnya. Yang ketiga ada tombol sleep mode, di mana ketika kita mengaktifkannya, maka kecepatan kipas serta tingkat kebisingan akan berubah ke paling rendah. Selanjutnya ada tombol timer yang menentukan seberapa lama alat ini akan menyala serta nantinya akan mati secara otomatis. Kemudian ada tombol UV chat lock, ketika kita menekannya selama 3 detik, maka mesin akan tetap bekerja, tapi semua fungsi tombol tidak bisa digunakan. Terakhir ada tombol anion yang berfungsi untuk menghilangkan ion-ion negatif. Jadi cara kerja Klea Air Purifier ini adalah menghisap debu serta partikel buruk yang ada di udara melalui filter di belakang mesin, serta menghasilkan udara-udara yang baik melalui ventilasi udara yang ada pada Klea Air Purifier. Nah, sekarang aku mau nyoba ini, semprot obat nyamuk spray ke atas Klea Air Purifier. Kita bisa lihat di mana lampu indikator terus naik berubah menjadi warna hijau, dan kemudian semakin naik berubah menjadi warna merah, yang artinya kualitas udara sangatlah buruk. Angka maksimal dari indikator tersebut adalah 500, di mana kualitas udara benar-benar sangat buruk. Kalian tenang aja, dalam waktu singkat, Klea Air Purifier bakalan menghisap udara-udara yang buruk. Bisa dilihat sendiri, lampu indikator terus menunjukkan angka yang menurun. Sampai akhirnya lampu indikator menunjukkan warna biru, yang artinya kualitas udara sudah benar-benar baik. Sekian curcol dari aku. Oh ya, kalau kalian pengen produk yang sama kayak aku bakal cantumin linknya di deskripsi ya. See you to the next video. Daaah! Thank you.